Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Patriot TV. Baik lagi bersama gue Afin. Nah, malam ini gue sudah kedatangan tamu spesial nih. Tapi gue mau cerita sedikit. Tadi Doi kan sedang ada di salah satu stasiun TV nasional kan. Mau nggak mau, gue harus jemput dia. Dan sekarang dia sudah hadir di basecampnya Patriot TV. Langsung aja nih ya. Gue sapa nih, karena Doi sedang viral di media sosial, viral banget, yang katanya mirip banget dengan Om Indro Warkop. Nah, ini Bro Alvin Dwi. Halo. Brother, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Wes. Gue nggak nyangka banget ya, setiap gue buka media sosial, itu rame banget tentang lo. Rame banget. Di TikTok, di Instagram, di YouTube, semua rame tentang lo, Bro. Viral banget. Gue mau tahu nih, bagaimana sih awalnya lu bisa viral kayak gini? Aku boleh izin lepas masker ya? Oh ya, boleh. Oke, pemirsa, kita izin buka masker karena kita tadi sudah swab. Kita sudah melakukan protokol kesehatan juga. Bukan begitu, Bro Alvin? Okay. Nah, boleh. Lu jelasin deh, kenapa lu bisa seviral ini, brother? Kayak awalnya gue itu iseng-iseng lah bikin konten di TikTok gitu kan. Ya ada yang komen, netizen pertamanya satu orang. Iya. Nah, bang katanya, mirip banget sama Om Indro katanya. Udahlah, gue lihat setelah beberapa jam kemudian, penuh tuh komentar. Ada 1.500-an lah. 1.500 ya, tuh? Yang bilang, bang mirip bang, mirip bang, dan lain-lain. Kayak pinang di belakang tampak. Dari itu lu udah mulai kaget nih, bro ya? Iya, kaget. Oke. Nggak biasanya ya di saat lu upload di TikTok tuh komentar nggak sebanyak itu ya? Nggak sebanyak itu. Nah, paling banyak pada waktu di salah satu konten lu itu ada berapa komentar? Ada 4.500-an. Dan itu semua orang bilang kalau lu mirip? Iya, 99% lah. Wow. Dari situ perjalanan lu sampai saat ini bisa viral ya? Mantap. Gimana perasaan lu? Kaget nggak sih, brother? Aduh, bukan kaget lagi ya. Apalagi tadi diundang acara TV nasional. Nah, itu. Makanya sebelum gue membahas tentang perasaan lu nih, pertama kali diundang di salah satu program TV nasional, ya kan? Makanya gue mau tanya sama lu, gitu kan. Apa ya, dengan keviralan lu saat ini, nyangka nggak sih gitu lu, brother? Dibilang nyangka sih enggak ya, sampai ya bisa saat ini lah. Wow, ya karena lu nggak nyangka ini ya, jadi susah untuk diungkapkan ya. Nah, oke deh. Tadi gimana tuh perasaan lu ketika lu syuting di salah satu TV nasional? Aduh, gugup banget. Gugup? Gugup banget, sangat gugup. Apa yang bikin lu gugup? Malu lah depan kamera, terus udah artis-artis yang udah senior. Oke, oke. Banyak bercanda saya dan lain-lain. Jadi agak ya kaku gitu. Tapi mereka semua welcome ya. Ya welcome, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ya mungkin itu Bro Alvin salah satunya langkah pertama lo untuk menuju untuk lebih sukses lah ya. Amin. Tetap dipertahankan lah attitude lo ya kan. Nah, brother, selain kesibukan lo saat ini ya kan, sudah banyak beberapa media atau TV yang mengundang lo. Ada kesibukan lain nggak sih lo di luar ini? Kesibukan sekarang lagi buka usaha kecil-kecilan lah. Apa tuh? Jual beli handphone. Wah. Di Tasik. Udah berapa lama, brother? Setahun lebih. Setahun lebih? Oke. Dan sampai saat ini lancar ya? Alhamdulillah. Semenjak viral ini, jadi alhamdulillah rame. Makin? Iya, makin rame. Bisa berapa kali lipat dari sebelumnya? 2-3 kali lipat. Wow, alhamdulillah, brother. Alhamdulillah. Oke. Di luar usaha lu itu ada kegiatan lain gak sih lu? Ada, gua ngelatih taekwondo, Bang. Lu ngelatih taekwondo? Gua ngelatih taekwondo. Gua sempet gak nyangka ya. Jujur, Brother Alvin, gua gak nyangka kalau lu ini adalah salah satu dari pelatih taekwondo. Nah, lu mulai menekuni taekwondo ini dari tahun berapa? Nah, masuk awal taekwondo gua dari kelas 2 SD, Bang. Kelas 2 SD? Dari kelas 2 SD. Wow. Terus ya karena bokap gua nyuruh gua
ilmu maksudnya harus disalurin lain-lain. Hmm. Ya gua tekun lah. Oke. Okay. Nah, bisa mah gua mulai latihan. Oh. Akhir sampai itu SMP gua pindah ke Jakarta. Oke. Okay. Oke. Okay. Di seleksi lah sama Ragunan Sport School namanya. Oke, okay. Terus alhamdulillah gua keterima SMP sampai lulus SMA di sana. Hmm. Sampai saat ini lu masih menjalankan aktivitas lu sebagai atlet taekwondo gak sih? Oh, kalau buat sekarang udah enggak, Bang. Udah enggak? Udah, aduh, badan gua udah kan mulai maju ya? Tapi dengar-dengar katanya lu juga sempat menjadi pelatih ya? Iya. Di mana itu? Di pelatih Porda Ciamis. Pelatih Porda Ciamis, berapa lama, brother? Udah hampir 6 bulan. 6 bulan? Iya, berarti kalau lu sudah ditunjuk sebagai pelatih, berarti penghargaan lu oke juga ini, ya, ya. Ya kan? Boleh dong brother dijelaskan. Penghargaan-penghargaan lu itu bagaimana sih yang udah lu raih dari taekwondo? Ya mungkin dari pihak Ciamis, ngelirik gua karena tahu latar belakang gua dulu dari timnas, itu gua. Ya, alhamdulillah udah ke beberapa negara, yeah. Gue udah ikut kejuaraan dunia, kejuaraan Asia, dan lain-lain. Mungkin mereka ya manggil gue untuk jadi pelatih. Oke, okay. Nah itu loh yang tadi gue bilang. Lu pernah diundang kemana aja sih? Mungkin di salah satu negara gitu loh, untuk kejuaraan atau seperti apa? Pertama kali gue ikut kejuaraan itu di Mesir, Bang. Di Mesir? Di Mesir, ya. Gue ikut kejuaraan di Mesir. Kejuaraan dunia pertama kali itu. Oke. Okay. Kedua, kejuaraan Asia di Vietnam. Oke. Okay. Vietnam, Thailand, Malaysia, ya Asia-Asia lah. Wah, lu udah sering bolak-balik negara ya, orang ya, brother ya? Gue gak nyangka nih, di luar keviralan lu, ternyata lu adalah seorang atlet taekwondo, brother. Wow, yang tersimpan ya. Dan ini mungkin orang-orang belum banyak tahu ya tentang kalau brother Alvin ini adalah salah satu dari atlet taekwondo. Wow, ini gue bakal terus ulik nih karena masih banyak yang gue penasaran tentang brother Alvin ya. Selain dia yang saat ini sedang viral, yang katanya mirip banget dengan Om Indro Warkop, mirip nggak sih menurut kalian? Ya kan? Ternyata di balik itu semua, Bro Alvin ini adalah salah satu atlet taekwondo, ya kan? Dan masih banyak juga nih, gue rasa nih, makanya gue mau ulik. Okay. Nah, brother, apa ya, gue pengen tahu deh sisi perjalanan lu. Pastinya kan yang namanya kehidupan tuh naik turun ya. Yeah. Gue pengen tahu banget nih, proses tuh dari, maksudnya proses perjuangan lu ya, dari mungkin di saat lu lulus sekolah gitu, ya, sampai saat ini, lu bisa jelasin gak sih perjuangan lu seperti apa? Okay. Semenjak gua udah dikeluarin dari pelatnas, gua balik ke daerah gua. Lu kenapa dikeluarin berada? Ada lah. Something. Iya, something gitu. Oke, okay, terus? Gua buka private taekwondo. Oke. Okay. Buka private taekwondo, alhamdulillah di sana banyak murid dan lain-lain. Terus gue buka usaha kedai, Bang, pertamanya. Kedai apa itu? Kedai susu. Susu murni. Oke, oke. Semenjak ada pandemi inilah. Jadi, itu usaha gue, Bang. Okay. Gue jatuh. Sejatuh-jatuhnya. Merasakan juga ya ternyata ya, brother Alvin ya? Iya. Oke, berarti usaha kedai itu benar-benar baru memulai ya? Iya, baru mulai. Baru jalan 7 bulan apa? 6 bulan. Jahat sekali COVID itu ya. Waduh, semoga cepat berlalu loh. Iya, amin brother, amin, amin. Terus? Udah itu, gua jatuh, gua mikir tuh, waduh gimana. Muter otak ya, ya lu di situ ya? Gua harus bisa ngidupin gua, orang tua gua, itu kan. Kakak gua udah nikah kan, gua aja jadi tulang punggung keluarga di sana. Gua mikir di sana. Dikira gua lu ngomong, kakak gua udah nikah ya, gitu kan. Lu yang galau gitu kan, bukan ya? Bukan, oke. Okay. Okay. Nah di sana udah, gua tadinya tuh sebelum bisnis handphone, gua mau ganti handphone. Oke. Okay. Temen gua, nah di sana ngobrol sharing tentang bisnis, akhirnya gua berdua tuh sama temen gua buka. Jalan bareng ya? Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Terus di sana setelah beberapa bulan jatuh lagi tuh gua. Jatuh ada lagi. Clash lah biasa, okay. Namanya bisnis. Perbisnisan lah ya. Nah itu. Okay, okay. Clash, udah
Akhirnya gua cabut. Gua bilang, ah gua bismillah aja coba sendiri. Usaha. Dengan usaha yang sama tuh. Oke. Ya, okay. Sudah, alhamdulillah tuh. Ya mungkin itu rezeki gua. Di sana prospeknya bagus lah. Oke. Terus? Nah terus lah, gua iseng-iseng update TikTok itu. Nah di sana udah makin viral lah gua di sana bang. Oke. Wah, Omindo tiap kemana-mana sekarang. Oke. Nah, sebenarnya pada waktu lu membuat konten di TikTok itu, ya kan, sebenarnya nggak ada unsur tentang lu mirip dengan Om Indul Warkop ya, awal ya gitu kan. Ya. Kalau nggak salah lu tentang konten berbagi gitu ya. Konten berbagi ya. Oke. Itu kalau boleh tahu ya, itu lu disengaja buat sendiri, apa memang ada orang yang lu nggak tahu gitu lo videoin lu? Itu sebenarnya disengaja sih bang. Oke. Jadi tolong dong videoin, kan pertama-tama awalnya gue juga ya seneng lah kalau berbagi bang. Videoin. Oh jadi di videoin cuma untuk konten berbagi. Ya, bukan ke Minro Wakop juga, tapi ada netizen yang ngira, waduh kayak lihat Om Indro muda, gue kirain Om Indro nih. Oke. Dari situlah yang tadi lu jelasin ya, tiba-tiba ya, banyak komentar yang bilang lu mirip Om Indro Warkop. Nah. Gue mau tanya nih, sorry ya, ini terlalu dalam nih pertanyaannya. Menyangkut kepada orang tua, ya kan? Ketika orang tua lu melihat kondisi lu saat ini, apa ya namanya, bisa dibilang ini rezeki lu lah ya, naik gitu kan. Itu bagaimana perasaan orang tua lu gitu kan? Ada nggak sih penyampaian untuk diri lu nih gitu loh, untuk kedepannya lebih baik lagi gitu kan? Pastinya kan lu punya histori yang ini juga lah ya, gitu ya, lu paham lah gitu kan. Itu bagaimana sih tentang perasaan orang tua lu melihat anaknya saat ini tuh udah banyak dikenal orang gitu kan, tiba-tiba viral juga gitu. Kalau orang tua gue sih sangat ya mendukung gue lah. Namanya orang tua pasti yang ngedoain anaknya. Iya. Terutama pas gue lagi dekat banget sama orang tua. Kenapa kemarin, itu? Kemarin. Emang sebelumnya lu nggak dekat? Maksudnya nggak dekat tuh kayak gue sering curhat. Okay. Gue sering ya ngasih buat ini itu lah. Nah sebelum itu orang hancur gue bang. Hancur. Nah, semenjak gue deket sama orang tua, didoain orang tua, alhamdulillah. Maksudnya hancur ini hancur seperti apa, Brother Raffin? Ya kayak usaha mulai turun. Oke. Ya mungkin salah satunya karena lu kurang banyak waktu dengan orang tua gitu kan. Maksudnya kurang banyak waktu dengan orang tua itu ya seperti sharing gitu seperti kan. Sharing, curhatan, lain-lain. Iya, minta masukan gitu kan. Seperti yang jarang tadi. Pulang ke rumah. Gitu. Ya karena mau enggak mau ya orang tua harus tahu juga gitu kan. Itu wow. Ternyata lu sedalam ini ya saat ini. Berarti sekarang-sekarang ini lu lagi bener-bener deket banget ya sama kedua orang tua lu ya. Maksudnya sekarang, dengan keluarga besar lu. Keluarga besar sekarang. Sedang sayang-sayangnya. Boleh dong Brother diceritain lu mulai deket dengan keluarga besar lu itu dari kapan? Semenjak gua putus sama mantan gua. Kan? Pemirsa Patria TV. Gua bilang apa? Emang Brother Alvin ini harus mesti kita ulik, ya kan? Ini tentang percintaan. Tapi sebelum kesana Brother Alvin ya. Ya tadi, lu jelasin dulu deh, lu mulai kapan tuh ya, lu deket sama orang tua, ya kan? Tadi lu udah jawab ya kan, semenjak putus sama orang, sama cewek lu ya kan? Mantan. Terus gimana? Ya, mungkin gua banyak ngabisin waktu sama mantan gua dulu bang. Oke, boleh minta tisu nggak? Sepertinya berada alatnya udah mulai berkaca-kaca ini. Sampai lupa pula, sampai, wah pokoknya 24 jam tuh benar-benar. Sama mantan lu. Iya. Lu pacaran apa lu diambil kalong WW, brother? Nah, itu, Bang. Gak pulang-pulang. Kayak di notisnya itu, Bang. Wow. Gak tahu kata lagunya adalah Cinta Itu Buta. Cinta Itu Buta? Itu lagu sahur. Gak tau. Bang. Jangan-jangan nih, yang terpendam juga nih. Jangan-jangan lu bisa nyanyi juga nih, bisa main alat musik juga ya. Oh, bisa gitar. Dulu gua juga main band bang. Main band ya? Banyak promosi ternyata lu di programnya. Tapi gak apa-apa brother. Nah, terus lanjutin tuh yang tadi. Kita balik lagi tuh yang ke tadi tuh. Gimana? Terus? Udah lah, di sana udahan.
orang tua gue, yes, setuju. Iya. Di saat lu putus. Setuju, emang gak, tidak merestui orang tua. Lu pacaran berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, berarti orang tua lu selama lu pacaran 5 tahun tuh gak setuju? Gak setuju, mungkin bukan gak setuju ya, kurang respect lah, kurang deket sama keluarga gue. Nah. Ya. Setiap gue ajak, orang tua gue kayak, nah, gitu. Maksudnya lu ngajak pasangan lu untuk ya, ke rumah gitu? Ya, ngumpul bareng, makan bareng, dan lain-lain. Gak pernah mau? Iya, orang tua gue kayak, udahlah, gitu aja. Oke, berarti selama 5 tahun lu backstreet ya, brother? Kalau dibilang backstreet, enggak sih. Cuman, ya mungkin orang tua gue sering bilang kalau setiap gue udah jalan sama dia, Vin, ingat lagi masih banyak cewek. Nah, selalu gitu. Cuman gue gak denger itu. Oke, tapi... mantan lu tuh tahu kalau orang tua lu tuh nggak suka sama dia? Tahu. Nah, udahlah. Nah, ceritanya gini, Bang. Okay. Kenapa jadi orang tua gua seret sama ceweknya mantan gua? Gua selalu ngetip dia buat kayak ulang tahun gua ngasih kado, padahal itu dari gua. Oke. Bohong. Padahal itu duit-duit gua juga. Gitu. Sampai ibu gua, wah, baik. Oke. Okay. Sampai wisuda dikasih hadiah gua buket bunga, itu duit gua juga. Oke. Okay. Nah, sayang itu. Sesayang itu ya, ternyata ya. Bucin juga ya, brother. Iya, gua bucin. Parah, ya. Parah, brother. Kalau udah sayang gua, udah satu itu udah. Oke, okay. Dan sekarang status tuh? Single. Promosi lagi kan? Promosi lagi. Gua bilang pemirsa Pat TV, ini dia datang ke gua, salah bawa orang nih. Gue bawa dia ke sini ternyata promosi sama promosi. Aduh, dari percintaan juga dia promosi. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian ada yang single juga, langsung aja DM. Bukan begitu, brother Alvin. Boleh. Tapi lu respon ya? Ya, disortir. Tapi dengan kegagalan lu ya selama 5 tahun untuk memiliki pasangan, yeah, gitu kan, lika-likunya gitu kan, akhirnya lu punya pembelajaran besar lah ya, di situ ya. Nah, ada nggak sih maksudnya saat ini lu pingin lagi gitu kan memiliki pasangan untuk bisa lu support di saat kondisi lu, yeah, saat ini gitu, mau, pengen nggak sih? Sebenarnya dibilang pengen sih iya, Bang, cuman bukannya sombong, banyak sebenarnya ada lah yang deketin gua. Itu mulai, namanya mulai sombong, sekarang. Brother. Itu namanya sombong. Tapi secara halus. Iya. Terus. Cuman dia ketika gua lagi di atas aja nih. Oke. Okay. Gua kemana aja lo dulu? Nah, gitu. Makanya gua sekarang lagi bener-bener, yalah, nyesortir itu, Bang. Iya. Yeah. Pilih yang benar, jangan sampai terulang lagi. Iya. Yeah. Bisa cinta gua yang dulu. Cuman emang begini, brother, ya. Emang kenyataannya itu udah begitu, ya kan. Laki-laki itu ketika di atas, ya kan, memang semua orang pada sayang, yeah, pada peduli gitu kan. Ketika kita di bawah, ya kan, dan mereka lari, ya kan. Laki-laki ini salah apa sebenarnya, ya kan? Bener. Iya nggak sih? Bener, Bang. Kenapa jadi gue yang curhat nih? Oh, berarti saat ini lu punya keinginan ya? Ya. Okay. Kalau ada jodohnya mungkin ya tahun depan lah, Bang. Insya Allah ya. Bener-bener nikah. Doain aja. Berarti lu juga tetap ya sebagai manusiawi ya, ya kan, tetap ingin memiliki pasangan lah untuk, yeah, kedepannya, tapi yang lebih baik lagi ya. Bukan begitu, brother Alvin? Betul, semoga aja ada yang lebih baik. Amin, selalu gue doakan dan support, brother. Nah, kita balik lagi nih, brother Alvin, okay, nih, ya kan. Dari keviralan lu nih, lu kan dibilang sama beberapa netizen ya, mungkin semuanya nih, ya kan, kalau lu adalah mirip Om Indro Warkop, ya kan. Sebenarnya lu ngefans gak sih sama Om Indro Warkop? Gue ngefans, Bang. Dari kecil gue nontonin di TV tuh pasti komedi Warkop DKI. Pasti. Selalu tuh ya? Selalu terus. Oke. Okay. Ada Warkop Reborn, sampai nonton. Oke, okay. Berarti Warkop Reborn yang kemarin juga lu nonton ya? Nonton. Nah, kalau emang ya, okay, lu salah satu fansnya Om Indro juga dan suka banget mengikuti film-film dari Warkop DKI, lu apal nggak judul-judul film yang pernah lu tonton? Apa? Coba sebutin. Satu, Maju Kena Mundur Kena. Oke. Okay. Kedua, Jangkrik Bos. Oke. Okay. Yang ketiga, Setan Kredit. Oke. Okay. Yang keempat, Mana Tahan. Oke. Okay. Yang kelima, IQ Jongkok. IQ Jongkok. Kan, Bang? Berarti benar, lu adalah salah satunya fans dari Om Indro Warkop ya, dan film
Wargop DKI ya. Oke, mungkin pemirsa juga semua tahu lah ya dari film-film Wargop DKI ya, karena mungkin semua masyarakat Indonesia juga sangat suka banget dengan film Wargop DKI gitu ya. Nah, kalau lu Brother Alvin dikasih kesempatan nih untuk bersilaturahmi dengan Om Indro Wargop, bagaimana? Apa sih yang akan lu obrolin, akan lu apa ya, lakuin dengan Om Indro Wargop? Mungkin siapa tahu kan Om Indro melihat saat ini kita ya membuat di konten ini gitu kan, lu dapat bersilaturahmi bersama. Bersilaturahmi ya, kalau misalkan diajak main film mungkin itu bonus ya bang ya. Iya iya. Gua mungkin ketemu idola gua, gua ngefans sama Om Indro. Jadi apa yang mau lu sampaikan ketika lu diberikan waktu untuk bersilaturahmi dengan Om Indro Wargop? Paling ya ngobrol aja bang, bersharing gitu. Nervous nggak sih lu bakalnya ketemu pasti, sama bang. Om Indro? Pasti, kayaknya lebih nervous itu. Dibanding yang tadi ya. Wow. Yes, semoga aja Om Indro melihat dari konten ini ya kan, dan bisa memberikan kesempatan waktunya untuk Brother Alvin untuk bersilaturahmi bertemu dengan Om Indro Wargop. Semoga ya Brother ya. Amin. Kita doakan amin. Nah, Brother Alvin, biar pemirsa juga tahu ya. Untuk kedepannya di dekat-dekat ini nih ya, sudah banyak belum sih jadwal-jadwal undangan lu di program manapun yang sudah masuk di lu? Kalau banyak sih belum, tapi ada lah beberapa stasiun televisi yang ada. Ntar gua ini nanti media sosial. Oke, nah untuk pemirsa semuanya, kalau kalian pengen tahu jadwal-jadwalnya dari Brother Alvin, kalian bisa juga cek di Instagram dia ya, Instagram Bro Alvin ya. Instagramnya apa Brother? @alvindk. Nah, langsung kunjungin, ya kan? Di situ lu akan tahu jadwal-jadwal dari Brother Alvin ini besok di program apa, ya kan? Di mana aja. Kalian bisa lihat di situ semua. Baik, Brother Alvin, terima kasih banyak ini waktunya. Sama-sama. Lu udah mampir ke Basecamp Patriot TV. Sorry banget, Brother. Tadi gue culik, ya. Karena mau nggak mau, tapi akhirnya kita bisa bersilaturahmi di sini ya. Bisa sharing banyak, gitu. Akhirnya selain kita yang di sini tahu, akhirnya lu juga bisa menceritakan sesuatu yang orang di luar belum tahu tentang lu, ya kan? Ya oke. Semoga lu tetap eksis, ya kan? Dijaga attitude lu. Pokoknya terbaik deh buat lu. Kita di sini selalu mendoakan apapun tentang lu, semuanya berjalan dengan lancar. Amin, Brother. Oke, dari gua pribadi mengucapkan terima kasih kepada warganet yang udah viralin gua, dan ya gua sampai saat ini. Thank you. Oke, baik. Selalu Brother, gua support terus. Baik, pemirsa Patriot TV, terima kasih kalian sudah menyaksikan dari program ini ya. Dan untuk kalian semua jangan lupa terus mengikuti protokol kesehatan dan jaga kondisi Anda semua ya. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dari Patriot TV Official. Bersama gue Alvin dan... siapa? Alvin. Jadi nama kita hampir sama ya. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patriot TV, top dah. Oke pemirsa, balik lagi bareng gue Aris Cicalengka. Cakep. Sekarang gue mau berbincang bersama Bro Alvin. Oke. Apa kabar Bro Alvin? Alhamdulillah baik. Belakangan ini banyak netizen yang bilang katanya Bro Alvin ini mirip Bang Indro. Bang Indro Wargop ya, betul. Betul ya? Betul. Nah yang mau saya tanyakan itu saya mirip siapa ya? Ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Aris Nugraha di program Bincang-Bincang Santai. Kali ini gue ditemenin oleh teman gue dari jauh, dari kota yang jauh. Kita sambut Bro Alvin. Apa kabar Bro? Alhamdulillah baik.
Belakangan ini netizen banyak yang bilang katanya Bro Alvin ini mirip sama Bang Bro Warko. Bro Warko betul. Betul ya? Ya betul. Dan yang mau saya tanyakan itu saya mirip siapa ya? Kurang jelas. Kurang mendulang waktu. Terima kasih pemirsa. Stay tune dan terus saksikan program selanjutnya. Kasih Mali dulu, kami mirip Mali.